Leko. Paling kurang tempat lu Kiko. Mereka plat 12. Tambah 11. Tambah 11. Lempo plat 12. Tambah 11. Bahasa Indonesia. Tambah 11. Tidak boleh. Kurutama ini bukan di Jawa. Tidak boleh mau di Indonesia kan? Bahasa Kurontalo asli. Pakai suku masing-masing. Tambah 11. Tambah 12.000. 12.000. 12.000. Tambah 11. Tambah 11. 12.000. 12.000. Paling murah. Oke, jangan tanya lengkap dan aman ya. 12.000. Paling mahal. Buaran. Orang yang paham sini cuma 11.000. 12.000. Oke. Mata jernih ya, hidung juga aman. 12.000. Tanduknya seimbang, mulutnya juga aman ini bos-bosku. Sapi kobong. 12.000. Tambah 11. Wah, helm tak tinggal mau buka peluang plat. Oke, makasih. Oh, anda mau tak tinggal di hari ini. Makasih, Pak Piri. Siap. Kasih. 12.000. Mana yang 31 pasang? Tambah 2 orang. Oh, saya kira 30. Oke, 26.000 bos-bosku. Yang pojok-pojok yang Papa Dontot ini. Yang mulus, yang tebal. Yang bos, Marco Jos bos. Tambah 6.000. Ini ya. 6.000 berapa? 11.000. Oke ya, punya aman ini bos-bosku. Oke, lengkap, normal, seimbang. Juga lengkap, seimbang ya. Buku belakang juga oke bos-bosku. Baba Dontot ini. Baba Dontot bos-bosku. Memang cocok dan pantas layak dipakai di hajatan dan Idul Adha. Oke. 26.000. 9.5 harga. Mata juga jernih ya. Hidungnya aman, mulutnya aman. Oke, jernih. Jernih. Kanteng. Arab ribu. Supaya penonton tidak tegang terus. Oh, tambah 2 Arab. Boleh enggak dulu plot apa? Oke, kuku depan aman ya? Aman semua. Aman terkendali. Mulia kuku kalau aman. Kukunya cacat. Oke, terima kasih. Oke, makasih banyak. Salam Pak Boto boleh. Seng di se. Kalau ini berapa, Mas? Satu. Setengah. Oh, satu, Mas. Dua puluh satu setengah. Pak Jarwanto ya? Iya. Ya, sendatan nanti siapa yang mau ditelepon ya? Pak Ikano atau Pak Jarwanto? Ya. Pokoknya dua-dua mau taruh nomor HP ini. 21.5. 21.5 bos-bosku. 21.5. Ini sapinya milik Pak Jarwanto. Ya. Tapi di
disiarkan oleh Bang Ikano. Nanti nomor HP kedua-duanya saya cantumkan ya. Silakan menghubungi salah satunya atau kedua-duanya juga boleh. 21,5 yang dihargai, 21,5 bos-bosku. Ini yang kelas super banteng ini. Ya. Yang ganteng. Bukan cuma ganteng ya, tapi so kualitas banteng. Ini mulus tebal babadon tot ini, padat. Alami, Pak. Oke. Kelihatan ya bahwa kaki-kakinya bukan sapi yang keluar dari kandang atau yang biasa diikat di kebong. Nah, ini ada DP Balai. Kalau berkutu DP bahasa Gorontalo? Balai. Kalau Balai kutu, kalau berkutu? Ya. Kalau bakutu? Bakutu itu sama. Ngomong Balai. Oke, bos-bosku ya, ini ada Berbalai, Babalai ya. Jadi Alami. Bukan sapi yang dari kandang. Jadi bisa dilihat sendiri ya. 21,5 ya? 21,5 bos-bosku. Harga Alfamart ini. Opres. Tidak boleh tawar, tidak boleh. Alfamart punya DP harga. Tidak tambah, tidak kurang ya. Sana 17. Tidak tambah, tidak kurang bos-bosku. Ini berapa Om Kano? 21,5. Kurang. Tidak bisa apa? Kalau kurang dari tadi sudah selaku. Harga toko ini ya. Oke, jantannya lengkap dan normal bos-bosku. Memang Pak Badon tuh di Markocos nih. 21,5 bos-bosku. Harga Alfamart. Sama kita. 13 sama kita. 14,5 sama. Apa yang Rambon? Kaudin punya Ramon? Ini. Pak Ikano? Ya. Yang minta 22. Tahu kan? Tambah 20. Tambah 20. Masa lebih di atas dari itu? 22. Oh, 22. 22. Ini 17 ini harga, Pak. Berarti 37. Ha, 17 ini. Di sana 17 ya. Masih dengan Bang Ikano. Ya. Tujuh belas. Oke, mantap, lengkap. Normal ya. Nah, ini kalau yang kita ambil gambarnya ini. Ya, 17 yang ganteng begini, Pak. Eh. Nah, Bang Ikano punya. Eh. Yang ganteng yang sehat. Harga 17. Harga 17, nah, 17 yang sehat. 17 harga yang ganteng. Tidak ada luka. 17. Luka di hati enggak? Luka di hati enggak? Tujuh belas. Tapi nyanda ada luka. Bodoh kayak orang kagele luka di hati. 17. 17, Pak. Oke, lengkap ya. 17. 17 bos-bosku. Yang ganteng 17. Yang abu-abu. Yang abu-abu? Ya, 20 harga. Oke, masih dengan miliknya Bang Ikano ya. 20. Ini yang tinggi panjang. Ini masih ada PO-nya ya. Rambon. Rambon. Rambon ya. Oke, lengkap dan aman. Pakai. Pakai. Pakai kerja ya. Kerja. Om punya ini? Untuk matanya jernih ini, jernih ya. Hey, 17. Kalau yang ini pakai kerja. Kerja ini. Jadi spesial sapi pakai kerja itu biasanya jinak. Punya juga aman ya. Aman ini bos-bosku. 17. Yang ganteng dari Musria. Yang spesial mencari sapi untuk pakai hajatan ya. Ataupun pakai Idul Adha.
Di hadapan kita ini ada jenis rambon hitam yang sudah layak dan siap tampil di hajatan dan Idul Adha bos-bosku. Untuk mata kiri kanan oke, jernih. Ini tali hidung, mulut aman ya. Tandungnya juga seimbang, jantannya lengkap dan normal. Oke, sehat ya. Sapinya muter-muter bos-bosku. Dikasih berapa ini? Dikasih berapa sapinya? 14,5. Dengan om siapa ini? Om Ibo. Dengan om siapa? Om Ibo. Ibo. Ada nomor HP-nya, Bang? Enggak ada. Enggak ada. Atau Pak Gito punya? Datang saja di Pasar Manggolito. Pasar Manggolito. Oke. Kecamatan Bolihuto, Kabupaten Gorontalo. Provinsi Gorontalo, bos-bosku. Semulai rame nih sapi. Yang di belakang? Ini kipas sampean. Oke, bos-bosku. 18 tambah dengan Mas Gito. Yang sehat ya. Jantannya lengkap, normal, seimbang. Kuku belakang juga oke. Silakan pantau bersama Bang Gito ya, atau Mas Gito. Untuk mata kanan kiri jernih, tali hidung juga aman, mulutnya aman ya, tandunya juga seimbang. Oke, mulus tanpa luka, padat, foco-foco. Oke, bos-bosku yang balik rambun. Mari. 12,5. Sana, tambah 12,5. Tambah 11. Oke, bos-bosku ya. Yang sementara mencari sapi jantan spesial hajatan dan persiapan Idul Adha. Di hadapan kita ini dihargai 12,5 bos-bosku. 12,5. Saat ini kita berada di Pasar Selasa, Pasar Manggolito. 12,5. Kecamatan Bolihuto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, bos-bosku. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya dihitamkan ya bos-bosku. Bagi yang belum ya, dan apabila sudah, saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah selalu memberikan kita kekuatan, sehat lahir batin, dimudahkan rezeki, serta dimudahkan semua urusan kita. Amin. Lengkap, seimbang, normal. Bukunya juga aman ya. Oke, aman bos-bosku, bukunya. Rata ini. Tambah 13 tambah. Yang ini 13 tambah bos-bosku. Tambah 13 tambah. 4,5 aja motor. 5,000 jo. Ini lengkap, aman ya, seimbang. Kulitnya mulus. Tanpa luka bos-bosku. Nah. Mata kanan kiri jernih ya. Hidungnya juga aman. Tanduknya juga seimbang bos-bosku. 12,5. Ini juga aman, jernih. Punya juga aman ya. Ini sapi dari bawah pohon kelapa ini atau dari kebong. Karena ada DP Balai. Balai itu kutu ya.
mungkin ada saudara-saudara kita yang melihat atau yang tidak paham dengan kata balai. Jadi balai itu sama dengan kutu. Ini juga yang ganteng, yang prospek ya, siap tampil di hajatan dan Idul Adha, dihargai 12,5 bos-bosku. Untuk jantannya juga seimbang, normal, lengkap. Kuku belakang juga oke ya. Kita saat ini bersama Pak Saiman Kumis. 12,5 Ya, ini Pak Saiman Kumis ya. Eh? Karena satunya Pak Saiman tidak berkumis. Tidak. Hah? 12,5 Yang ini berkumis, yang satunya tidak berkumis. Cuma beda di kumis. Oke, mata kanan kiri jernih ya. Hidungnya juga aman, mulutnya aman. Tanduknya seimbang. Nanti telepon langsung, hubungi langsung Pak Saiman Kumis ya. Nanti nomor HP saya cantumkan. Jika berminat atau ingin meminang sapi yang sementara kita ambil gambarnya ini, nah silakan. 12,5 Telepon. Baku cerita baik, baku nego baik. Sampai baku jadi bos-bosku. Oke, matur suwun. 1 par gagal. 15 kurang. Oke, bos-bosku, yang sementara mencari sapi jantan, persiapan hajatan dan persiapan Idul Adha, bos-bosku. Di hadapan kita ini ada jenis sapi Bali Rambon. Dihargai 15 tambah, bos-bosku. Pantau-pantau di Pasar Selasa ya. Pasar Sapi Monggolito, Kecamatan Boliahuto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, bos-bosku. Jangan lupa di subscribe ya, bos-bosku. Dan bunyikan tanda loncengnya, bos-bosku, agar mendapat notifikasi update video terbaru dari channel Bianto Bogor, bos-bosku. 15 masih kurang. Oh, 15 kurang, bos-bosku. 15 kurang. Masih kurang 15. Oke, matanya jernih ya. Kukunya juga aman, bos-bosku. Ini sehat ya. 15 kurang. Oke, matanya jernih ya. Tali hidung aman, mulutnya oke. Nah, ini sapi kobong ya. Dengan Pakde ya. Sementara ada yang memantau, bos-bosku. Kita doakan bersama ya. Semoga para pejuang ternak untuk menjual ternaknya ini agar bisa segera laku. Insya Allah doa yang baik-baik untuk saudara-saudara kita itu juga akan kembali kepada kita, bos-bosku. Oke, bos-bosku, yang sementara mencari sapi persiapan hajatan dan persiapan Idul Adha, 12,5. Ah, 12,5, bos-bosku. Yang mulus, yang sudah siap tampil dan layak di hajatan dan Idul Adha, lengkap, normal, seimbang, bos-bosku. Hei, 12,5 yang besar, Pak. 12,5. Jadi untuk masnya ini sudah nggak mau menyebutkan nomor HP-nya lagi ya. Yang murah. Atau mau disebutkan lagi nomor HP-nya, mas?
sampai dan lu rampingan dah ada. Ya wes, pokoknya nanti cari di video-video yang lain ya. Mas ini pernah menyebutkan nomor HP. Oke ya, yang sehat ini. 12 setengah. Buku aman. Aman, beres sih. Beres sih. Yang luka siap kurban. Ini sapi yang cap mau makan ini. Ini sudah poel 2 ya. Iya, poel 2. Oke. Kok Pak Udin ini? Apa sampean? Bambang 12. Oke, saat ini kita bersama Pak Udin. Kenapa? Dengan kemendan satu nih. Iya, maksudnya orangnya juga. Karena ada, karena yang lain mbak protes, masa sapinya terus mas DP orang mana? Oke ya. Oke, ada senyum-senyum simpul dia. Memperlihatkan senyum manisnya. Oke ya, mulus tebal Bapak Dontot ini. Poco-poco sudah sangat layak siap tampil di hajatan dan Idul Adha. Nanti hudungi Pak Udin Yosdin Bilalea. Oke, lengkap dan aman. Sampai yang saya bilang harga itu belum 12 setengah. Nah, tambah 14 juta. Soalnya masih bawa telepon, saya tunggu-tunggu. Nanti kayak penonton lagi, nanti harganya berapa? Nanti dia bawa telepon itu. Sementara kita pantau terus. Ini sapinya sehat ya, sehat. Sehat, walafiat. Jadi apa? Oke, matanya jernih ya. Aman, hidung juga aman, tanduknya juga seimbang. Perkiraan. Oke, bos-bosku, ini masih bersama Bang Udin Bilalea ya. Telulas 13. Ini yang ganteng ini. Ganteng, jernih, hidung aman, mulut aman, tanduk seimbang ya. Ini poco-poco Bapak Dontot. Siap dan layak dipakai di hajatan dan persiapan Idul Adha. Oke, jernih ya. Kukunya juga aman, bos. Padat. Oke, seimbang, normal, aman, lengkap. Nanti hubungi langsung Pak Udin Bilalea ya. Beliau ini beralamat di Desa Talumupatu, Kecamatan Mootilango, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, bos-bosku. Berkane piro? Nang iso. Alah. 22. Oke, bos-bosku, saat ini kita bersama Pak Saroni dengan sapi Bali Super yang sudah sangat siap dan layak ditampilkan di hajatan, baik pesta nikah, sunatan, kanjang lainnya ya, terlebih untuk persiapan Idul Adha, bos-bosku. Jangan lupa untuk like, komen, dan yang belum menghitamkan subscribe-nya, mohon keikhlasan sejenak untuk menghitamkan subscribe-nya dan bunyikan tanda loncengnya, bos-bosku, agar terus mendapat notifikasi dan update terbaru dari video Wianto Bogor. Oke, bos, kita lanjut ya. Ini sapi yang sangat sehat. Dihargai 22,5, bos-bosku. Yang mulus, yang tebal, yang padat, yang
Pak Badon tot yang jebos Marco Jeski bos. Punter melenu. Lengkap dan aman. Oke, postur bagian atas ya lebar. Oke, mata, hidung, mulut aman ya. Asar order veto pasangannya Mas yo. Veto. Tak temu ibu kan. Iya dah. Ya. Oh, cepat sarune ngalih pipi. Wes ngono yo. Lah karena aku mau menang karena pasaran malah ngene lho ya. Turun di tempe aja. Jajal sampai tempe sik. Wes sawaris. Ya kecil lho. Wes enggak mau ngasih sampean apa kan malah.